Eng Jiao Wong Jelit 37 Begitu lekas ia mencoba memasuki Hun Cui Kuhan dan dua kali menemui rintangan, sebagai seorang yang cerdik dan berpengalaman, Liu Tong lantas ketahui pasti, rintangan musuh itu mesti ada setahunya Bu Yang, kalau tidak, tidak nanti ada anggau Hang Bu Yang berani main gila secara demikian. Hang Bue e Pang Toh mempunyai aturan keras dan kedatangan pihak Hoai Yang Pe adalah atas undangannya. Karena ini, ia tidak ikut rombongan ketuanya beramai, seorang diri ia ambil jalan dari belakang, dari darat, lalu ia maju di sepanjang tepi, hingga dengan begitu ia dapatkan, juga di sepanjang tepi itu ada sembunyi musuh tetapi ia dapat lewati mereka tanpa sesuatu halangan. Ia terus ikuti rombongan perahu dari Susui, ketika ia tampak munculnya dua musuh di sebuah tikungan. Ia kuntit dan dengar pembicaraan mereka. Dua musuh itu adalah Ong Kan dari Cik sengsan San dan Tochu Tai Chin Hei dari Ie Bun. Kemudian mereka ini berkumpul bersama tiga kawannya lagi ialah Tukou Tong Siang Cheng dari Ie Bun, Toan Bie Chio Lo Yao dan Ye Heng Chian Li Hau Ban Hong, komplotan yang culik Hoa In Hang dan Yokong Bwe, hingga mereka menyebabkan bentrokan Hang Bwe Pang dengan Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei. Mereka berkomplot untuk bokong pasukan perahu dari Susui. Di situ mereka berkumpul untuk bermupakatan. Mereka terkejut ketika mereka dengar suara panah dari pihak Susui Hyeki. Hampir itu waktu ada datang dua kawan mereka, ketika Tai Chin Hei dan Hao Ban Hang hendak menanya, satu di antaranya mendahului, katanya pundak rata, pikir pendek, di dalam buah, tak sedikit bijinya. Itulah kata rahasia bahwa di dalam gombolan ada musuh bersembunyi, jangan mereka bicara. Mereka lalu bicara kasak kusuk. Nyata mereka hendak lakukan penyerangan di atas air. Apakah barangnya sudah siap? Oh, kan? tanya. Sudah, jawab satu suara. Sekarang silahkan masing-masing memecah diri untuk mulai turun tangan. Menyusul itu, dua orang yang datang belakangan sudah lantas berlalu, kedengaran nyata suaranya membuka jalan antara pohon gelagah, lalu terdengar lebih jauh suara mencebur di air, lalu sunyi senyap. Ban Liu Tong tidak dapat lihat tegas mukanya dua orang itu, tetapi ia rasanya kenal mereka, yang satu ia duga mesti ada salah satu dari si Coan Siang Set. Ketahui musuh bukan bangsa lemah, ia berlaku hati-hati ketika ia coba susul mereka itu. Nyata penjahat ada punya perahu enteng untuk keperluan mereka dan di dalam perahu itu mereka punya lentera penyorot Kong Beng Teng, untuk melihat kelilingan, apabila Liu Tong tidak waspada dan gesit, pasti ia sudah dapat dipergoki. Liu Tong saksikan orang naik perahu. Karena musuh sudah bersiap, ia lekas hampirkan perahu besar, sebagaimana ia telah ketemu dengan Jia Hiap dan tuturkan rencana musuh yang ia dengar. Apa Su Heng ketahui mereka dari golongan mana kemudian ia tanya? X.C.I.X. Nah H.O.O. utarakan dugaannya, atas mana Liu Tong beritahukan bahwa mereka itu kebanyakan ada pecundang dari Tong Kuan. Karena ini Jia Hiap tahu. Musuh yang terkuat adalah Kuya Lian Tong Si Muka Iblis dari Si Chuan Siang Set. Kwei Eng Ko Tong Siang Cheng Si Bayangan Hantu Penjahat Besar dari Perbatasan Si Chuan. Dan Tui Ye Hang Tia Chie Tiao Hau Tian Haui, Tetua dari Chin Tiong, Siam Sai. Dalam hal kegagahan, tiga penjahat itu tak usah dibuat juri, tetapi dalam hal kelicikan, mereka tak dapat dipandang enteng. Maka itu, Aye Kim Kong anggap perlu ia beri pada Eng Jiao Weng. Ia kuatirkan keselamatan Yang Go Chong Gie, Suma Siu Chiang dan Chiok Liong Jiang, yang ada satrunya Hau Ban Hong. Selagi dua saudara seperguruan itu bicara, kawanan penjahat pun bekerja, walaupun sedang berbicara akan tetapi mereka tetap waspada dari itu mereka dapat lihat gerak-gerik pihak musuh. Dengan satu gerakan It Chiang Tian atau burung Hao terjang langit, kelihatan kuya Eng Tong Siang Cheng mencelat ke perahu susui ketiga, tetapi di sini ia disambut tiga potong Kim Chie Piao, hingga ia mesti lompat kembali. Ia baharu mundur, atau dari kiri dan kanan, berbareng maju kuya Lian Ko Li Hian Tong dan Tui Ye Honi Ta chie tiao Hau Tian Hui. Menampak demikian. Bang Liu Tong segera susul Hau Tian Hui, maka Nahao lalu hampiri Tong Xiang Cheng. Toa Hiap Napek pun keluar dari tempatnya sembunyi, akan dekati Li Tong. Secara begini, tiga penjahat yang lihai itu jadi sudah seperti diikat. Tong Xiang Cheng hampiri perahunya Eng Jiangong, ia naik ke atas gubuk perahu. Gerakan tubuhnya Kim Hang Hie Lui atau Tawon permainkan pusuh bunga ada gesit sekali. Ia injak tihang lentera, Lenteranya ia bikin padam dengan satu kebutan telapak tangan. Setelah itu, ia mencelat ke gubuk perahu itu untuk terus mendekam, tubuhnya mengkerat bagaikan kucing saja. Untuk mengintai ke dalam, tubuh itu merosot hingga kepalanya sampai di payon. Kunyuk, benarnya limu besar pikir Nahao oh, yang sengit. Apakah kau tidak pernah pikir bahwa hao yang peta akan izinkan kau main gila? Lalu, dengan gerakan hui te ye oa eng atau ular terbang mengejar bayangan Aye kim kong bergerak ke belakangnya si bayangan hantu. Tidak biasanya untuk ia membokong musuh. Dari itu, sambil gerakan kaki ikanannya, ia menegur eh, apakah kau masih memikir untuk melarikan diri? Tetapi jie Hyap belum tempat mengucap habis tegurannya itu tak kala ia rasakai isam beran angin di belakangnya hingga ia tahu ada orang yang bokong ia, sedangkan Tong Xiang Cheng sendiri sudah lantas tempat akan memutar tubuh dengan gerakannya Kim Leong Cho Antah atau Naga Emas Tembusi Menara, gerakan mana ada sangat cepat. Untuk tolong diri, Jia Hiap berbalika dengan gerakannya Geok Bong Sin atau Naga Kumala Jumpalitan, tangan kirinya dibuka keluar, tangan kanannya menutup diri. Penyerang gelap itu lihat orang telah berkelit, ia pun batalkan penyerangannya untuk diganti dengan lain pukulan. Setelah menggeser ke kiri, kedua tangannya dimajukan dalam gerakan Hack Housin atau Harimau Hitam mengulit ia ada sangat gesit. Ia pun bukan lain daripada Ya Heng Cian Li Hao Ban Hong yang datang bersama Tong Xiang Cheng dan Tai Chin Hei. Ia memangnya ada paham sekali kengkeng sut ilmu mengentengkan tubuh. Bugainya tidak seberapa, ia hanya dimalui karena kegesitannya dan kekejamannya, maka dalam kalangan rimba hijau, ia ada sangat dihargai oleh orang sekaumnya. Hou Hang lihat jiehia paras yang ceng, ia belum kenal jago tua ini, ia melainkan duga orang ada lihai, dari itu ia anggap paling benar untuk turun tangan terlebih dahulu dan secara hebat. Demikian ia membokong. Kesudahannya ia mendapat bukti, bakal kurban itu bisa. Tolong diri dengan berkelit. Najia Hiap telah tempat melesat ke tiang layar. Ban Hang dan Siang Cheng segera saling memberi tanda. Keduanya lompat ke perahu di samping. Hao Tian lihat dua kawan itu sudah mulai turun tangan, ia juga turut muncul dengan tempat ke kiri, tetapi segera ia disusul oleh Liu Tong, yang sudah pasang metu terhadapnya. Di kiri, di perahu ke tempat, ada dua piau su dari Kang Lam Yalah Go dan Suma Siu Chiang. Mereka ini, menuruti pesan Eng Jiang bersiap sedia saja seperti yang lain. Inilah sikap yang menyebabkan semua perahu dari Susui seperti diam saja. Suma Syu Chiang mengintai keluar ketika ia dengar pertandaan panah bersuara tadi ia tampak gelap petang di sekitarnya, cuma samar ada gerakan di gombolan. Rupanya orang mulai datang untuk serang kita, nanti aku lihat, kata ia yang berniat pergi ke kepala perahu. Chong Ye terliti, ia niat mencegah, tetapi belum tempat ia buka mulutnya, kawannya itu sudah bertindak keluar, malah kawan ini segera dengar suara di gombolan, atas mana segera ia kirim sepotong piau. Siapa di sana? Lihat piau ia serukan menyusul menyambernya Piau Keruyuk Gelagah, satu orang loncat keluar. Lo Su siapa di sana orang itu tanya. Jangan terlalu lancang. Aku ada orang susui yang sedang sembunyi di sini. Su Ciang Chiang percaya keterangan itu, ia menyesal yang ia berlaku sembrono. Ia pun malu. Aku Su Ciang Chiang, yang bertugas di sini, ia lekas jawab. Hampir aku celakai orang sendiri. Maaf. Selagi menjawab demikian, Siu yang dengar suara lajunya perahu, lekas ia beri tanda kepada orang di tepi itu, untuk umpatkan diri. Segera kelihatan dua buah perahu cepat mendatangi ke perahu besar. Suma Siu yang anggap ia telah sembunyikan diri dengan cepat sekali, ia tidak tahu, suaranya itu telah orang dapat dengar. Hao Tianhui dan Li Hiantong sudah lantas menghampiri ia cepat luar biasa, hingga tahu ia telah diserang dengan ruyung Kim Sia Siao Kau Pian. Ia terketiut, ia loncat ke kiri untuk berkelit. Ia tidak bisa berenang, ia mesti hati-hati kalau terpeleset, tentu ia akan kecebur. Sepasang ruyung lewat di depan hidungnya Piao Su ini, sesudah mana, serangan dilanjutkan nyeburlah kau Hau Tian Hui berseru, ketika ia ulangi serangannya. Inilah desakan yang sangat hebat untuk Sumasyur Chiang, hingga sulit untuk ia menangkis. Sedang kalau ia buang diri, ia mesti tercebur ke air. Di dekat ia, tidak ada perahu kemana ia bisa berloncat. Dalam saat hebat bagi Sumasyur Chiang itu, tiba-tiba Hau Tian Haui dengar bentakan dari sampingnya, kau pun nyebur. Kaget sekali si Garuda sayap besi ini, karena ia insaf ada orang bokong ia. Untuk tolong diri. Terpaksa ia batalkan serangannya terhadap piausu dari kanglam itu Ia berkelit ke samping sambil berbareng memutar tubuh Kedua ruyungnya sekalian dipakai menangkis dan menyerang Ia ada lihai dalam ancaman bahaya itu ia bisa tolong diri sambil di lain pihak terus mengancam lawan tak dikenal itu Bagus terdengar suara si pembokong yang tertawa dingin Tangan siapa diulur untuk samber ruyung yang dipakai menyerang ia. Ia berada di dalam jarak untuk tak terserang tetapi bisa menjamret apabila ia ulur tangannya. Hao Tianhui mengerti senjatanya terancam akan terampas musuh, lekas ia tekuk lengannya untuk menarik pulang senjatanya itu, sedang kaki kirinya ia geser, dengan gerakan mana ia berbareng geser juga tubuhnya. Penyerang tak dikenal itu adalah Ban Liutong yang turun tangan di saat si Piao Su terancam bahaya, setelah ia gagal merampas ruyung musuh, ia pun lantas hunus pedang mustikanya, te cian liong kiam, maka itu, tatkala dupakannya tu yehang tia, -tia tahu sampai, ia dapat ketika untuk memapaki dengan satu sabetan. Jikalau tidak, ia bisa celaka karena dupakan yang lihai itu, yang datangnya luar biasa cepat tetapi juga Hau Tian Hui tidak sudi kasih kakinya disabet buntung, ia menangkis dengan ruyungnya. Maka segeralah kedua senjata beradu satu sama lain, menerbitkan meletiknya lelatu api. Huruf besar C. Liu Tong terperanjat. Ini adalah untuk pertama kali ia gunai pedangnya itu sampai pedang itu adu kekuatan dengan senjata musuh, yang tadinya ia sangka ada senjata biasa saja. Ia tidak sangka yang Kim Sia Siau Kau Pian pun ada ruyung tangguh. Juga Hau Pian Hawiter. Peranjat seperti ketua dari Kuiyinpo ini. Kalau Liu Tong mencelat mundur ke atas. Kubuk perahu, dia tempat ke perahu lainnya. Keduanya masing-masing segera periksa senjata mereka, yang dikhawatirkan rusak karena bentrokan keras itu. Adalah setelah memeriksa hati Liu Tong menjadi lega senjatanya tak kurang suatu apa, cuma ruyung terpapas pinggirannya. Maka tidak lagi niat tetua Chin Tiong Sam niau untuk bertempur lebih lama. Itu waktu, Sam Chai Kiam Sumasyu Chi yang sudah lantas kenali, musuhnya adalah Tui Ye Hang Tia si Garuda sayap besi, ia jadi gusar sekali, ia niat menyerang, tetapi terhalang oleh Ban Liu Tong, terpaksa ia tunggu waktu saja, setelah tampak keduanya berpencar, ia tempat menyusul jago dari Siam itu untuk diserang. Ia berada di sebelah belakang, ia tikam bebokongnya musuh Hau Tiai. Hui ketahui ada orang kejar ia, apabila ia kenali Piao Su dari kanglam itu, ia pun jadi sengit sekali, tetapi ia masih bisa kendalikan diri untuk bersabar, akan berpura tak tahu ada musuh mengejar padanya, adalah ketika ujung pedang hampir sampai, dengan sekonyong ia putar tubuh ke samping, dari mana ia teruskan ayun ruyungnya menghajar batok kepalanya Sumasyu Chiang. Inilah serangan hebat, terutama karena lawan sedang menikam. Sumasyu Chiang batalkan tikamannya, ia angkat pedangnya ke atas untuk menangkis turunnya ruyung itu ada gerakan angin toh atau mega merah menampar rembulan. Dalam murkanya, Tian Hui ingin labrak piau su ini, ia putar ruyungnya dan atas turun ke bawah, akan diteruskan menyerang perut lawan. Gerakannya itu ada sebat sekali. Selagi pedangnya dikasih naik, Suma Siu Chi yang tak dapat ketempatan pula akan tangkis serangan yang menjurus ke perutnya ini tidak ada jalan lain, sambil mencoba turunkan tangannya, ia berkelit ke kiri dengan tubuh dimiringkan. Akan tetapi Ruyung telah dului ia, walaupun tidak hebat, ia pun kenapa lagi ia rubuh ke lantai perahu. Hau Tian tidak berhenti sampai di situ, ia umbar kesengitannya, sambil maju lebih jauh, ia kirim Ruyung kematian untuk kedua kalinya, Sumasyu yang habis daya, ia meramkan matu untuk terima binasa. Di saat kematiannya Piao Su dari Kanglam ini, datanglah pertolongan dari Syok Beng Sini Eban Liutong, yang telah tempat menjelat sambil berseru roh bergelandangan di bawah pedang, kau masih banyak tingkah? Sambutlah ini dan orang sampai berbareng bersama pedangnya. Hau Tian Tianhui terperanjat, terpaksa ia tarik pulang ruyungnya, batal menghajar Sumasyu Chiang, Ketika ia menoleh dengan cepat, ia tampak pedang menyambar ke arah pundaknya yang kiri, segera ia luputkan diri dengan mendekan diri. Setelah gagalkan serangannya Tuyehang Tia Chieh Ban Liu Tong loncat terus kepada Sumasuyo Chiang. Tubuh siapa ia terus jambret. sedang Hau Tian Haui telah tempat sampai tiga tumbak terpisah dari Liu Tong, kemudian dia berseru Ban Liu Tong, Aku Hau Tian Haui pamitan untuk sementara dari kau. Di belakang hari, nanti ada harinya yang kita akan bertemu pula. Maaf, aku tak dapat temani kau lebih lama. Ban Liu Tong belum tahu Piao Su dari Kang Lam itu terluka bahagian apanya, ia dari itu tak pikir mengejar ketua dari Chin Tiong Sam Niao itu, tetapi terserang juga, hingga tak tempo ia balasi kata musuh yang besar itu. Kunyuk. Jikalau kau ada punya kepandaian, kau keluarkan itu, Aku, Ban Liu Tong tidak jare kepadamu. Jikalau kau ada punya nyali, kau datanglah ke Kuya Inpo di Kian San, aku bersedia menyambutnya, untuk bikin kau nanti buka matamu untuk memandang dunia. Hau Tian tidak gubris tantangan itu, ia balik tubuhnya, untuk berlari di atas beberapa perahu, akan lenyapkan diri dari medan pertempuran itu. Maka itu, sekejap saja suasana menjadi tenang pula. Liu Tong bawa Sumasyu Chiang ke lain perahu di mana Ngo Chong Ye sambut mereka. Dia sambuti pedangnya Siu Chiang, dia bantu pegangi tubuhnya kawan itu. Aku lihat kau, Ban Pokyo, karena itu, aku terus berdiam menjaga perahu, Chong Ye terangkan. Suma Siu yang lantas direbahkan, ia buka matanya, ia lihat Su Hengnya dan ketua dari Kuiyinpo berada dekat ia. Liu Tong segera periksa luka kawannya, ialah di paha kanan, yang jadi matang biru panjang 6-7 dim dan lebar 3 dim. Lihat liahainya ruyung penjahat itu, berkata Poko dari Kuya Ipo. Itulah ruyung Kim Sia Siau Kau Pian Yang. Membuat namanya terangkat tinggi, yang sama liahainya dengan ruyung Siang Tau Gin Sia Hang Hang Pang dari Aye Kim Kong Najia Hiap biasanya, siapa terkena ruyung itu, mesti patah tulang-tulangnya dan putus suratnya, Syukur tadi serangan tidak hebat. Jikalau tidak, pasti sekali pahanya Suma Su ini tak akan dapat tertolong. Sekarang, Go Piau Tau, tolong kau jaga di luar. Aku hendak obati Suma Piau Tau, supaya lukanya ini tidak sampai membahayakan padanya terlebih jauh. Berulang-ulang kau telah bantu kami, Ban Pockyau, terima kasih mengucapkan Chong Chongye. Pasti kami akan ingat budi ini. Kita ada sama-sama orang Kang Ou, jangan sungkan, kata Liu Tong. Selagi Chong Gie bertindak keluar, tabib istimewa dari Kuya Inpo ini keluarkan obat luka yang ia selalu sedia di badannya, kemudian ia buka pakaiannya Suma Chiang. Ban Lo Osu, kata Suma Chiang, lukaku demikian ringan, kenapa sakitnya hebat sekali sehingga aku pingsan? Sebenarnya aku tak percaya yang aku tak sanggup lawan luka ini. Lihat dulu rupanya lukamu ini, baharu kawakan insaf, sahut liutong. Cintiung Sam Niao tersohor dalam kalangan Kang Ong terutama disebabkan kekejaman hatinya. Ruyung Kim kau Pian dari Hao Tianhui ada punya dua batang kumis rahasia yang dipakaikan per, mirip jarum yang tak tertampak jikalau tidak digeraki pernya kegunaannya untuk menusuk jalan darah atau urat, ujung jarumnya. Dipakaikan racun. Karena ini, semua kaum kita benci padanya. Itulah sebabnya, laut E, walaupun lukamu nampaknya ringan, akibatnya ada hebat. Sumasyu yang perhatikan lukanya, yang benar kecil. Tetapi di antaranya ada sebuah lobang bekas tusukan jarum dari mana ada cair mengalir. Biasanya aku berlaku murah hati, maka aku heran kenapa ada orang kengau demikian kejam sebagai Hau Tian Hui, Liu Tong nyatakan. Sayang Chin Tiong Sam Niao tersesat, sedang mereka berkepandaian tinggi. Aku percaya kelak mereka tak akan luput dari keadilan. Suma Siu kertek gigi, ia benci sangat kepada Hau Tian Hui. Liu Tong sudah lantas obati lukanya Piao Su itu, Terutama akan pencet keluar semua cair, akan kemudian tutup lubang luka dengan obat Selama itu, Suma Siuch yang Chiang gigit gigit-gigi menahan sakit, sampai tubuhnya bermandikan keringat dingin Suma Lao Tue, kau kuat sekali, Liu Tong memuji, walaupun kau merasa sangat sakit, tak sekali juga kau buka suara Suma Siuch yang diam atas pujian itu, ia hanya mengucap terima kasih karena setelah care pengobatan itu, rasa sakitnya mulai hilang, malah ia bisa bergerak pula seperti biasa. Liu Tong berbenah, ia teriaki Chong Jie akan pesan, sumasiu ciang mesti dijaga. Tidak peduli ada bencana apa, kalau orang tidak menyerbu ke dalam perahu, jangan diperdulikan, sebab piausu ini tak boleh keluarkan tenaga. Chong Gie terima baik pesan itu. Kemudian... Menunggu sampai Liu Tong keluar, ia alingi api agar sinarnya tidak menyorot keluar. Liu Tong terus menuju ke perahu besar. Ia duga orang jahat Satroni Markas, tetapi sesampainya di perahu besar ia tampak suasana tenang saja, hingga ia jadi haran. Apa mungkin dalam sekejap penjahat dapat disapu? Dengan hati-hati Liu Tong hampirkan markas, ia tampak. Tiao Su Teng Kiam dan Siang Chu Kim Hao sedang berjaga-jaga. Dengan bisik ia tanya apa sudah terjadi. Penjahat telah datang kemari tapi segera mundur pula sendirinya, sahut Teng Kiam. Mereka seperti dapat firasat kita sudah menantikan mereka. Jumlah mereka ada enam atau tujuh orang. Menuruti pesan Chiang Bun Jin, kita awasi saja gerak-gerik mereka. Nampaknya kawanan itu masih mundur maju. Baharu Tengkiam mengucap demikian atau satu bayangan berkelebat lewat, maka bertiga mereka lantas berdiam dan sembunyikan diri. Teng Kiam dan Kim Hao Hunus senjatanya masing-masing, Liu Tohok mengawasi, ia dapat kenali bahwa bayangan itu ternyata orang dari pihaknya. Bayangan itu adalah Xiao Hiap Chiok Liong Jiang. Dengan satu tanda rahasia, dia datang menghampirkan. Liong Jie, apa pokok ada menitah apa Liu Tong menyambut? Oh, Bansu Chou ada di sini? Inilah terlebih baik, kata anak muda itu. Liu Tong muncul diturut oleh Teng Kiam dan Kim Hao. Liong Jiang memberi hormat, lalu ia sampaikan berita, katanya Ban Su Chou, kawanan penjahat yang datang semua ada Li Hai, kelihatannya mereka semua dikenal. Sekarang kita sudah mengatur untuk kurung mereka. Poko pesan untuk siap sedia tetapi jangan lancang, agar pertandaan panah nyaring digunai, kalau ada musuh kabur, dia mesti dirintangi. Sucow ada di sini, inilah kebetulan, baik Sucow bantu Teng Lo dan Kim Lo Kawanan penjahat harus diberi hajaran. Untuk di dalam air, tugas diserahkan kepada Kan Elosu serta Kang Kiat. Apakah Poko telah berhadapan kepada musuh Liu Tong tanya? Baharu siap sedelah saja, jawab Liong Jiang, yang terus memberi hormat pula untuk undurkan diri. Seberlalunya pemuda itu, Liu Tong pesan Teng Kiam dan Kim Hao, lantas ia pergi ke arah markas. Ia baharu mendekati tujuh atau delapan tumbak, lantas ia tampak satu bayangan berkelebat mengenakan pakaian malam dan senjatanya sebatang golok, gerakannya sangat gesit, goloknya itu seperti menyambar dengan tiba sambil berkelit dan tertawa dingin, Liu Tong egos tubuhnya, setelah itu, ia hendak balas menyerang, akan tetapi mendahului ia, datanglah samaran angin yang dibarengi dengan bentakan tikus, kau berani bertingkah? Jangan lari lalu seorang ulur tangannya dalam gerakan Kim Liong Tem Jiao atau naga emas ulur kuku, akan jembak punggungnya penyerang tak dikenal itu. Melihat gerakan tangannya, Liu Tong menduga orang itu mesti ada orang Hoa Yang Pei. Pembokong dari Liu Tong itu benar gesit, ia dapat luputkan diri dari diambakan, kemudian dengan putar tubuh ia balas menyerang musuh dari bahagian bawah. Gerakannya itu adalah Chiu Hang Sao Loh Yap atau angin musim rontok menyapu daun rontok. Segera juga Liu Tong kenali, penyerangnya itu adalah Ban San Kuo Tan Chiang Kepel Tong In Sementara yang menyambar dia itu adalah Toa Hiap Tuye In Chiyunapet. Melihat penjahat itu, ia jadi mendongkol, sebab terang orang ada sangat bandel, siangnya sudah jadi pecundang, malamnya masih berani banyak laga. Seharusnya, sebagai orang kenamaan, dia itu tahu malu. Karena ini ia anggap, tak usah ia pedulikan lagi tata hormat kaum Kang Ong, Lantas Yahunus pedangnya, sambil tempat maju ia mengancam ke muka penjahat itu seraya ia berseru orang Sitong, Pithu tidak tahu malu. Kau sebenarnya ada sahabat macam apa? Sebelum dibikin jadi setan berkelana di bawah pedang, kau rupanya belum puas. Lihat pedang. Meneruskan gerakannya, Liu Tong gunakan tipu bacokan Ciao Hubun Lowa atau tukang kayu menanya jalan, menabas pundak kanan musuh. Tong In ada seorang liahai Hai yang luas pengalamannya, begitu melihat berkelebatnya pedang, ia tahu itu adalah pedang Mustika yang tak dapat ia layani, maka tak mau ia menangkis, ia hanya mencelat ke kiri untuk berkelit. Dengan demikian, ia pun lolos dari ancamannya Tu Yen Kau hendak loloskan diri napak membentak pula, percuma saja. Toa Hiap tempat mengejar, juga liu Tong dengan pedangnya terhunus menyusul untuk menggencet. Dalam keadaan seperti itu, kedua jago dari Hoa Yang Pe ini tak ingat lagi bahwa mereka sedang mengerubuti. Kau berdua hendak kepung aku, kata Tong Nen dengan tertawa dingin. Mustahil aku si orang si Tong takut. Mari, mari, mari kita main di darat. Dengan katanya ini, bansan kau hendak kabur ke darat, napak yang berada lebih dekat Tong Nen diserang dadanya Kunyu, kemana kau hendak lari membentak napek Yang berkelit dengan geser tubuh ke kanan Serangan Tong Nen mengenai tempat kosong Dari samping, dengan hang-hang Tantian Chieh Atau burung hang gerakan sebelah sayap Napek samber tangan musuh yang dipakai menyerang ia itu Tong Nen memutar tangannya untuk berbalik menyerang pula Dengan giyok li tau so, atau bidadari menenun tetapi sekali ini ia berlompat akan serang Liu Tong yang sudah datang dekat kepadanya. Liu Tong hendak serang musuh, tetapi karena musuh mendahului, ia putar pedangnya buat berbalik menyerang dari atas. Jari terhadap pedang mustika, Tong Nen batal menyerang terus, sebaliknya ia teruskan tempat jauhnya setumbak lebih hingga ia berada di samping kiri dari sebuah perahu. Melihat demikian Nape serukan saudara seperguruannya Sutue, kau tahan kunyuk ini, aku hendak bereskan biangnya. Selagi Suheng itu berkata, Liu Tong benar lihat satu bayangan melesat dari gubuk perahu di sebelah depan dan Seng Suheng sudah lantas kejar bayangan itu. Tong Ing gunai ketika itu untuk menyingkir ke darat. Tikus, kemana kau hendak pergi Liu Tong? Membentak seraya mengejar, ia terus menikam. Ia cegat jalannya musuh, ia mengancam ke muka, tetapi ujungnya pedang berlangsung ke iga kanan, itulah serangan Yap Te E Tau Toh atau di bawah daun mencuri buah toh. Dengan gerakan giok bong tu ho an sin atau ular naga kemala jumpalitan, Tong Nen berkelit ke kanan, dari sini ia membabat dengan goloknya ke arah pundak kanan Liu Tong yang tangannya sedang diulur itu. Ia berlaku tak kurang sebatnya. Liu Tong tarik pulang lengannya, setelah mana, ia maju menyerang pula, malah kali ini ia mendesak serangannya diulang dan diulangi lagi, saling susul. Repot Tong In walaupun ia gagah dan gesit, dengan paksakan diri, ia bikin perlawanan, tetapi setelah bertempur. Enam atau tujuh gebrak, ia mulai terkurung, hingga ia insyaf benar yang ia bukanlah tandingannya jago dari kuya itu. Ia pikir, karena ia tak berakal dapat bantuan, paling baik ia menyingkir mundur ke Hun Cui Kuan. Selama itu, mereka telah mendekati tepi, dengan mendadak Tong Ing mencoba balas menyerang. Tapi menggunai ketikanya yang baik, segera ia mencelat ke darat. Ia ingin loloskan diri di dalam gombolan rumput yang lebat. Titik. Liu Tong tak dapat membiarkan orang lolos, ia menyusul dengan lompatannya pet po kan siam tempat tinggi dan jauh, dalam sesaat saja ia dapat lombai musuh, hingga ia jadi berada di sebelah depan, lalu sambil memutar tubuh ia menikam dengan pedangnya, T.S.T. Cian Leong Kiam. Sementara itu, Toa Hiap sudah kejar bayangan yang ia lihat tadi, yang ia sangka ada pemimpin dari rombongan penyerbu. Eh, ayangan itu rupanya menyingkir dari belakang perahu. Segera ia kenali, dia itu adalah Kuya Lian Koli Hiantong dari si Coan Siang Set. Kunyu, kau hendak mabur kemana ia membentak. Ini ada tempat akhirmu. Li Hiantong dengar suara itu, ia mengerti bahwa ia sedang hadapi musuh hebat, maka ia memikir untuk gunakan saat ini secara yang paling baik. Lantas ia lari terus. Kunyu, kau masih memikir untuk lolos terdengar pula suaranya Toa Hiap. Aku sangsi yang kau masih mampu loloskan diri. Dengan seruannya ini, Toa Hiap melesat begitu rupa hingga ia sudah lantas menyandak si muka iblis, lalu. Dengan tidak siaikan tempo lagi ia menyerang dengan satu tipu pukulan dari ilmu silat Pit Chong Kun dari Hoa Yang Pei. Kedua tangannya telah dipentang terbuka, duanya menyambar dengan berbareng. Terdesak secara demikian, mau atau tidak Li Tong mesti melayani. Ia masih punyakan ilmu pukulan runtunan delapan jurus dari Tong Perkun, dengan ini ia mencoba membela diri. Dengan ilmu silat ini, ia jadi gesit luar biasa. Ia pentang kedua tangannya dengan gerakan Bek Wan Hian Ko, atau lutung putih persembahkan buah, tetapi setelah itu, ia ubah menjadi Elo Wan Cui Kiai atau monyet tua jatuh dari cabang, dengan tubuh miring nyamping, ia rabu kakinya napek dengan tendangan Wanyo Kiak atau kaki burung Wanyo. Toa Hiap tahu maksudnya musuh, ia antap kaki musuh hampir mengenai sasarannya tiba-tiba ia pun menggeser ke samping, untuk siapkan tangannya dengan Yamahun Chiong atau kuda hutan membelah suri. Kedua jari tangannya, jari manis dan tengah, dirangkapkan, lalu dipakai menyambut hidupakan, untuk minotok jalan darah Hawiyah Hiat dari musuh itu, yang mengulur kaki kanannya. Li Hiantong Tong tidak sangka lawannya ada demikian mantap hati, dalam keadaan sangat mengancam itu, ia batalkan dupakannya, dengan buang diri dengan gerakan Kim Li Chuan Po atau Tambra Emas Terjang Gelombang. Ia jumpalitan, ia bergulingan dua kali, akhirnya ia nyebur ke sungai. Ah, kunyuk, kau bisa berbuat begini berseru napek, yang kebogehan. Ia menyangka ia akan berhasil, siapa tahu musuh itu sangat licin dan pandai berenang, tidak pedulikan bentakan, dia selulup terus, untuk berenang di dalam air. Sedangnya Tuye mengawasi kemuka air, mendadakan ada air bergolak, munkrat naik, lalu tertampak punda orang, yang mulanya kelihatan samar karena cuaca. Gelap, menyusul mana jago tua ini dengar Suya, inilah bagian kami. Manusia ini tak punya guna di dalam air, lekas juga dia perlihatkan tembaganya, maka biarlah dia merasakan sedapnya air. Segera kelihatan atu kepala orang muncul di muka air, dari mulutnya keluar air. Kapan mukanya telah terlihat nyata, nape kenali orang itu adalah musuhnya yang tadi ceiburkan diri ke dalam sungai ialah Guialian Kolihiantong. Salah satu si An Siang Set ini hendak kabur dari air, apalah cur dia kebentrok dengan penjagaan di dalam air dari pihak Hoa Yang Pei dan si Gak Pei. Xiao Liang Ong Kia telah senantiasa berjaga, maka kebetulan sekali, orang nyebur ke dalam sungai justru di tempat di mana ia tugaskan diri, ia munculkan diri di depannya musuh seraya kirim kepalanya yang keras kepada pundak musuh. Inilah Li Hiantong Tong tidak pernah duga, ia merasakan sakit, hingga ia buka mulutnya, atas mana, tentu saja air lantas masuk ke dalam mulutnya. Sama sekali ia tak lihat, siapa yang sudah cegat dan hajar padanya. Karena kemasukan air, ia jadi gelagapan, kepalanya pun pusing, tetapi ia masih ingat untuk melarikan diri, ia paksakan muncul di muka air akan muntahkan air, untuk mengeluarkan napas. Ia ada lemah, tetapi ia mencobanya perkuat diri. Kang Kiat permainkan musuh, melihat musuh hendak lari, ia merintangi. Dalam hal ini ia ada sangat merdeka, gerakannya ada sangat gesit bagaikan ikan saja. Ia menghalangi kemana Kweilian Ko hendak nerobos. Kadang ia pun turut muncul di muka air untuk mengejek. Hingga Kweilian Ko merasa sangat tersinggung, terhina sekali. Tetapi tanpa ia mampu lampiaskan itu. Inilah penghinaan yang belum pernah ia alami hingga ia anggap segera terbinasa di tangan musuh ada terlebih baik. Napak merasa puas melihat caranya Kang Kiat itu, ia percaya Li Hiantong tidak bakal lolos lagi, atau umpama si muka iblis toh bisa melarikan diri, ludaslah akan nama besarnya karena dia telah dapat dipermainkan oleh satu bocah yang belum dikenal. Xiao Liong, kau tahan kunyuk ini, jangan bikin dia lolos kemudian Tu Yein Chiu kata kepada cucu murid itu. Aku hendak bereskan kawan kurcacinya. Katanya jago tua ini justru telah menjadi penolong bagi Li Hian Di saat Kang Kiat Sauti kakek guru itu yang mana berarti ia lengah sedikit, dengan tiba-tiba, dengan gesit sekali sebab dia telah kerahkan tenaganya Kuya Lian melesat ke belakang sebuah perahu. Dia bukan menyingkir ke darat, hanya justru ke perahu, tatkala Xiao Liongong mengejarnya, dia sudah jamret badan perahu dan naik ke atasnya, hingga, satu kali dia berada di atas perahu, dia dapat pulang ke gesitannya. Kang Kia terperanjat, terutama karena menurut perjanjian dengan Kan Intong, keduanya tak dapat meninggalkan tempat penjagaan mereka masing-masing di dalam air. Maka dengan terpaksa, bocah ini teriakan Nape Su Chou, si kunyuk hendak kabur dari atas perahu. Jangan kasih dia lolos. Kasihlah dia sedikit pelajaran. Li Hiantong Tong tidak pedulikan seruan itu, ia kabur terus. Ketika itu Nape sudah pergi ke depan, seruannya Kang Kia tidak terdengar olehnya, hanya lalu datang sambutan dari anak buah perahu, yang sudah lantas menyerang dengan anak panah kepada Li Hiantong. Tong. Dalam ketakutan, Li tong ibu benar diadengar suara gendewa penyambar lekas. Dia berkelit, akan tetapi tidak urung sebatang anak panah sambar sedikit kupingnya. Ia kaget hingga ia keluarkan keringat dingin, walaupun ia baru habis nyebur di air bagaikan ayam kedinginan. Dengan paksakan diri, ia tempat ke layar untuk melapai naik dasar. Ia cerdik, ia masih ingat untuk merogoh piau dalam sakunya. Demikian ketika ia lihat anak panah yang kedua menyambar ia, ia membarengi menyerang ke arah dari mana panah datang. Hampir piaunya itu meminta korban dirinya satu taubak yang memanah padanya, baiknya taubak itu masih keburu berkelit. Mendapatkan ketika, dari tiheng layar lihiantong tempat ke darat. Ia bisa lakukan ini, karena terpisahnya perahu ke tepi tidak seberapa jauh. Tetapi baru saja ia injak daratan, atau ia dengar bangsat, kau hendak kabur kemana lalu menyusul samberan angin. Li Hian Tong menjejakan kedua kakinya untuk tempat melesat. Begitu lekas tubuhnya sudah terangkat, terpisah dari tanah, segera ia dengar serangan Toya kepada rumput dan tanah di mana tadi ia menaruh kaki. Jadi serangan itu mengenai sasaran yang kosong. Selagi Kuya terpisah enam tujuh kaki dari serangan kosong itu, di depan ia, ia tampak cahaya terang berkelebat, maka mengertilah ia bahwa juga di darat pihak lawan sudah mengatur orang tersembunyi, malah pihak lawan itu berani menggunakan lentera penyorot Kong Beng Teng. Ia hendak lolos juga tetapi ia bingung ke arah mana ia mesti angkat kaki. Kembali sinar api menyoroti ia, lalu panah peluru menyambar. Dalam kekuatiran, Quelian kau mendek. Rumput yang tinggi ada menolong padanya, karena selama ia mendek, ia lolos dari sorotan lentera, ia pun lolos dari serangan. Akan tetapi tetap ia belum tahu kemana ia mesti menyingkir. Ia tidak berani berdiam lama di situ, maka begitu lekas sorotan mencari ia ke lain jurusan, ia tempat keluar dari tempatnya sembunyi. Apa mau ia kena injak tempat yang lembek? Ia tergelincir ke tepi sungai di mana ada kedapatan pasir. Justru itu, ia ingat suatu apa, ia sengaja antap tubuhnya merosot sampai di batas air di mana terus ia duduk di atas pasir, sedikit pun ia tidak berkutik. Ketika ia donak, ia lihat lewatnya cahaya sorotan, lalu gelap petang. Sorotan itu memain berulang di tegelan itu. Bangsat itu gesit sekali, Begitu ia dengar suara orang. Tetapi dia tentu belum berlalu dari sini, biar bagaimana, kita mesti dapat cari padanya. Go Tiao tahu, kenapa kau tak kena kemplang dia terdengar satu suara lain. Aku percaya, jangankan kena terkemplang, kebentur saja pun dia pasti tak kuat pertahankan diri. Kenapa tidak ada gerakannya sedikit juga? Mungkin dia sudah lolos katanya dia ada orang Kang Ou kenamaan, kenapa dia demikian tidak punya semangat? Kenapa dia kesudian mendekam di dalam ruyuk, sama seperti kelakuannya seekor kelinci? Go Tiao tahu, mari kita kembali ke perahu. Bagaimana dengan Su Erena Lo -o -su? apa lukanya sudah sembuh? Bukan main mendongkolnya Li Qiangtong Tong akan dengar perkataan itu, karena kehormatannya telah tersinggung. Bukankah ia telah malang melintang 20 tahun lamanya? Tetapi sekarang ini orang telah ejek ia. Orang di tepi itu adalah Gocong Chong itu itu Su dari Kang Lam. Dengan semangat laki ia campurkan diri dengan rombongan Ho Ai Yang Pei. Tetapi setelah sampai di sini, ia jadi malu sendirinya, ia menyesal sudah membantu Ho Ai Yang Pei. Nyata musuh ada terlalu tangguh dan kepandaiannya sendiri ada sangat berbatas, bukannya ia yang memberikan bantuan berharga, bahkan ia yang mesti orang bantui. Sam Chai Kiam Sumasyu Chi yang telah terluka, dia dapat ditolong oleh Shok Beng Sin Eban Liu Ia insyaf benar liahainya cinti Tiong Sam Niao, dan sekarang, ia mesti saksikan kelicinan si -cho An Xiang Set, yang tak kurang liahainya. Ia malu yang ia telah kena dirubuhkan, karena, mana, ia turut membuat suam pamornya Hoa Yang Pei. Walaupun demikian, ia tak utarakan suatu apa pada Sumasiu Chiang, karena saudara angkat ini, ada muda dan eng jauh keras tabaatnya. Tadi, selagi Sumasiu Chiang rebahkan diri, ia keluar akan melihat. Kebetulan sekali ia saksikan seorang jahat sedang nyalakan api, Agaknya dia itu hendak bakar perahu, kalau itu sampai terjadi celakalah pihaknya. Maka tidak ayal lagi, dengan batu hawi hangsek, ia menyerang seraya membentak. Biasanya ia membentak sesudah menyerang, tetapi sekarang ia dului bersuara. Maka itu, si orang jahat sudah lantas jadi kaget, dia berseru, lantas dia kabur ke darat. Chong Ye menyusul, Ketika ia dengar si penjahat berkata dengan pelahan saat ini siang cucumu tak ada tempo untuk melayani kau, tetapi sebentar kau nanti lihat lihainya jie taya beramai lalu dengan satu lompatan terjun, orang itu nyebur ke air, tetapi saking liyahai, dia tidak memikin air nunkrat keras. Diam-diam gocong Chong aku akui musuh itu, yang gesit di darat, pun pandai main di air, tak mungkin ia dapat membekuknya. Maka itu, sambil Lo tak berkerja, ia awasi rombongan perahunya suasana malam itu ada sunyi, kecuali suara berdesirnya angin. Ia mengerti bagaimana beraninya Ho Ai Yang Pei yang memasuki Hun Cui Kuan dan Cap Jialian Ho Ong. Di tengah jalan saja, ancaman bahaya sudah hebat. Entah bagaimana semasuknya mereka nanti ke dalam Cap Jialian Ho Ong. Ia menduga, entah berapa banyak jumlahnya orang Hang Wei Pang. Selama otaknya bekerja, tak niat dia kembali ke perahunya, ia sebaliknya terus memasang mata. Gou Piao tahu di sana tiba-tiba ia dengar pertanyaan dari belakangnya, selagi ia hendak bertindak ke depan. Siapa ia tanya seraya ia loloskan toya lemasnya, yang ia sudah libatkan pula di pinggangnya. Ia pun putar tubuhnya. Aku, Gou Liong, Gou Piao Tau, sahut suara tadi. Masihkah Piao tahu ingat kepadaku? Orang itu segera muncul mendekati. Gou Chong Ye segera mengenali bekas orang sebawahannya. Bagaimana kau bisa datang kemari? Ia tanya. Inilah aku tidak sangka. Sejak kau pulang berhubung dengan sakitnya ibumu kau tidak pernah muncul pula, Hingga aku sering ingat kepadamu kah sebenarnya turut hoa yang pe atau susui yaki piau tahu, baik kah sembunyi dulu, menyahut Gou Liong. Di sini mesti ada orang atau orang jahat yang bundar mandir. Chong Ye menurut, ia lantas cari gombolan di mana ia umpatkan diri bersama bekas orang sebawahannya itu. Piau tahu, setelah itu hari aku ajak ibuku yang sakit pulang ke Susui, ia sembuh dengan lekas, Go Liong lantas menutur, akan tetapi setelah itu, ibu cegah aku kembali, aku diwajibkan urus saja beberapa bau sawah untuk melewatkan hari. Tak betah aku berdiam di rumah, karena sudah biasa aku berkelana, tetapi tak dapat aku tentangi ibu, terpaksa aku menurut. Tidakkah usia ibu pun sudah lanjut. Kebetulan kan busu dapat titah dari ketua si Gak Pe untuk bangunkan sepasukan perahu nelayan, aku lantas gunai tempo senggangku akan turut dalam pasukan itu. Syukurkan busu harga aku, aku diangkat jadi satu taubak kecil. Selang tiga tahun, ibu menutup mata, dari itu, aku tetap dapat ikuti rombongan perahu Garuda terbang. Aku pun sering ingat Piao Tau, Sayang aku tak punya ketika untuk pergi mengunjunginya, maka adalah di luar harapanku yang kita bisa bertemu di sini. Kecuali delapan buah perahu, yang ditinggal di pusat, semua empat puluh buah telah dibawa kemari, berikut juga dua puluh perahu kecil cepat dan enam belas perahu enteng. Kecuali titah ketua si Gak Pei, pun ada titah dari Tsu Chie Taishu untuk kami layani pihak Hang Bue Pang. Pemimpinku telah mengatakan, apabila ada sebuah saja dari perahu yang gagal di sini, tak ada muka untuk kami semua kembali ke Susui. Maka itu, bulatlah sudah tekad kami untuk berikan perlayanan kepada musuh. Gou Chong Ye puas mendengar keterangannya Gou Liong ini. Ia pun girang mengetahui bekas orang sebawahan ini telah dapatkan penghargaannya Kan Intong. Kemudian ia beritahu kenapa ia berada dalam rombongan Hou Yang Pei, untuk berikan setakar tenaganya. Nyatalah, musuh yang menyerbu malam ini tangguh sekali, ia tambahkan kemudian. Aku lihat, apabila kita semua tidak bersungguh, sulit untuk kita pertahankan nama besar dari kedua kaum. Go Chong Gie beritahukan juga hal terlukanya Sumasyu yu Chiang. Go Liong Manggut. Untuk memperoleh hasil, baik Piau tahu terus bunyi di sini, ia kasih pikiran. Tempat ini gelap, di sini penjahat tentu mundar mandir, kalau ada yang lewat di sini, kau boleh hajar padanya. Chong Gye terima baik pikiran itu, maka seberlalunya Go Liong, ia lantas menjaga di tempat gelap itu. Kebetulan sekali, Li Hian Tong muncul di depannya, maka ia lantas rangsi muka iblis, Siapa tapinya nyali dan bisa lolos, hingga sia saja ia menyusul dan mencari. Sementara itu, Li Hiantong sudah menyingkir jauh. Dengan diam-diam ia mencoba menghampirkan perahu dari Susui, kapan ia dapatkan penjagaan keras, ia undurkan diri. Beberapa kali ia muncul di muka air, akan melihat kelilingnya. Kemudian ia cari perahunya sendiri di dekat mana ia timbul. Siapa menegur anak buah, yang menjaga perahu Li Hiantong perkenalkan diri seraya terus hunjuk bahwa suasana ada sukar Maka ia larang orang nyalakan api Oh, Li Tocu Silahkan naik demikian kata si anak buah Li Hiantong pergi ke depan untuk naik ke atas perahu Maka ia lantas dapat lihat Di situ ada empat buah perahu dari pihaknya yang ditempatkan demikian rupa hingga tak tertampak oleh pihak susui Apakah semua Tocu yang melakukan penyerangan telah undurkan diri kemudian Hiantong Tong tanyak anak buahnya. Di setiap perahu, di depan dan belakang, ada dua anak buahnya. Heran, Tocu sahut satu anak buah. Semua yang di darat dan di air belum ada satu yang kembali, kenapa Tocu kembali seorang diri? Apakah Tocu hendak lakukan penyerangan dari darat? Mukanya Li Hiantong Tong menjadi merah. Syukur dalam gelap gulita orang tak lihat wajahnya. Ia cuma likat sendirinya, musuh lihai sekali. Ia jawab, rencana kita terpegang rahasia, toh masih bocor juga. Musuh telah siap dengan penjagaannya, tak ada muka untuk kita pulang ke cap J. Hoan Owa, apabila kita gagal. Sekarang siap sedialah kau sekalian, jangan kaget atau gentar. Selagi mendekati musuh, jangan nyalakan api. Atau kita bakal diserang terlebih dahulu Umpama ada serangan panah api Lekas menyebur ke sungai Tetapi jangan takut Karena kita datang untuk adu jiwa Apabila kita gagal memusnahkan pihak susu Tak dapat kita lampiaskan kemendongkolan kita Belum habis Shiantong bicara Atau dari tempat setumbak jauh ia dengar tertawa dingin yang menyeramkan Dalam gelap, orang tidak lihat orang kecuali muka air. Suasana malam itu ada hebat, menggentarkan hati. Metu Hiantong sendiri beda dari Metu kebanyakan orang, namun ia pun tak lihat suatu apa hingga ia jadi heran, hingga ia utarakan herannya itu dengan satu suara tidak tegas. Ia percaya ia tidak mendengar keliru. Maka terus ia awasi muka air. Jangan heran, Tocu, itu bukannya suara manusia, kata satu anak buah perahu sambil tertawa-tawar. Itu tentu ada siluman buaya atau siluman air, tapi kalau dia berani datang dekat, aku nanti kasih presen suatu apa padanya. Hiantong tetap sangsi, ia malah tambah curiga. Tiba satu terdengar air menjubiar di sebelah kiri perahu, airnya munkrat tinggi dan jauh, hingga Hiantong semua terperanjat. Tetapi mereka terus memasang mata menyusul munkratnya air, anak buah yang tadi buka suara besar telah menjerit aduh lalu ia mundur dengan bekap mulutnya, ia jongkok, dari mulutnya itu keluar darah hidup. Kau mau mampus? Kenapa kau bersuara membentak Hiantong? Tetapi ketika ia lihat darah dan orang menagis, ia tercengang. Nyata orang telah copot dua buah giginya. Anak buah itu jadi mendongkol, ia hendak mencaci, tapi sementara itu Li Hiantong sudah jemput sepotong batu, yang lumutan, jadi terang itu adalah batu dari dasar sungai. Itu pun menyatakan ia sedang hadapi musuh Li Hai. Akan tetapi ia tidak boleh hunjuk hati gentar, ia pun berada di antara anak buahnya. Sebelum Kuya Lianko sempat berbuat apa, tiba muncul satu kepala orang di samping perahunya, Orang mana segera perdengarkan dan peratan kawanan manusia rendah yang harus mampus? Kenapa kau hendak celakai orang gagah? Kau sambutilah! Kata itu disusul dengan gerakan tangan yang keluar dari dalam air. Dua rupa barang lantas menyambar ke atas perahu. Li Hiantong berkelit seraya tangannya terayun akan menimpuk dengan piau yang ia telah siapkan. Menyusul itu, ia pun terjun ke air. Untuk susul musuh yang tidak dikenal itu, sama sekali ia tak bersangsi sedikit juga. Siap belakang Lianko kejar musuh, ia tak dapat menemukannya, walaupun ia berlaku cepat. Percuma saja ia mencari di sekitar itu. Ketika ia timbul pula, ia dapati sungai ada tenang, malam yang sunyi. Sungai di sekitarnya tidak perdengarkan suara apa. Menduga bahwa kawan-kawannya tentu sudah menuju ke markas musuh, ke perahu besar, ia pun lantas berenang ke arah itu. Ia baru melalui beberapa tumbak tatkala dari sampingnya, ada orang muncul dengan tiba-tiba, yang terus serang ia dengan sebuah golok, mengarah pundak kirinya. Gerakan musuh itu ada sangat gesit. Segera ia berkelit ke kanan. Ia menduga padakan intong, dugaannya itu tidak meleset. Susui Hiaki sedang meronda tatkala ia ketemu Li Hiantong, yang ia terus ganggu, kemudian hatinya lega apabila ia dapat kenyataan. Ilmu berenang dan seluluk musuhnya masih kalah daripadanya. Li Hiantong juga tidak mau melayani berkelahi, ia hanya hendak kisikan kawannya untuk mundur teratur. Mulanya ia berhati lega mendapati musuh menghilang, maka itu, kaget ia akan lihat orang datang menyerang. Dan setelah serangannya yang pertama gagal, intong mengulangi untuk kedua kalinya. Ia berkelit sambil selulup, terus melewati kolongnya sebuah perahu. Ia muncul di sebelah kanan perahu itu. Setelah melihat kelilingan, ia hendak memberi tanda dengan suitan mulut, tetapi ia belum tempat. Perdengarkan suara tatkala, Kunyu, lihat senjata demikian satu teguran yang disusuli dengan ayunan tangan." Tong selulup untuk berkelit, tetapi pipi kirinya tak lolos, hingga ia merasakan sangat panas dan sakit, meski begitu, ia terus selulup ke sebuah perahu besar dari musuh, akan jemret pinggirannya dan hendak naik ke atasnya. Baharu saja ia berdiri atau satu bayangan tempat ke depannya hingga ia terkejut, di saat ia hendak minggir, bayangan itu tegur realitocu. Oh, oh, tocu ia balik tanya kagetnya lenyap. Bagaimana? Kita terpedaya, sulit untuk kita bekerja, sahut Ou Ken. Aku pikir baik kita mundur. Oh Ken baru mengucap demikian, atau dari belakangnya, ada orang membentak kawanan kunyuk, kau menggerecok. Kemana kau hendak lari? Bentakan itu diiringi dengan samberan angin.